فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا بسنتي فقد من أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ya mulia kepada Tuan Iman Khatib Bilal ahli jawatan kuasa masjid semua dan amo pun ucap lagi yang berhormat kepada Tuan Nayuk, Rong Nayuk, Leka Nayuk, Oboto dan tak ketinggalanlah kepada Katuk Mene, Tok Nebeleh kita dan juga Pucuai dia, Poroso dan itulah kepada Ceroboh yang ambil bahagian sama untuk mari keselamatan pada malam ini. Dan ambo pun tak ketinggalanlah kepada pemuda-pemudi dan cikgu dan ustaz-ustazah dan lagi kepada para-para ibu dan bapa-bapa hadirin hadirat, adik-adik yang dikasih semua. Dan sekali lagi ucap terima kasih kepada pengurusi majlis yang sudi jumpa ambo naik kepada pentas pada malam ini. Dan juga terima kasih lagi kepada Tok Jiyih kita sebagai melakukan malam ini jumpa ambo pergi makan nasi rumah dia. Sedap dah boleh terak orang Fimu hak jenis Malaysia dengan numanau lagi dengan sup, maka Allah Ta'ala lah balasai kepada Tok Jiyih bersama di bawah kemah dengan kita. Akhir sekalinya terima kasih lagi kepada kita. Sebagaimana dia ucap pada saning, ialah salah satu yang jemput ambo daripada lubuk dia mari kepada Bangkong. Bangkong malam ni Tabung Sedawa dah. Apa jalan jawab patani jauh lah. Lebih kurang lagi nya dia duk buat berjanji kot sebulan lebih lah dah. Masuk dua bulan dah. Tapi dengan kanaki Allah Ta'ala, dengan usaha dia dan semua ahli kampung, dapat boleh sama-sama kita bersama. Iaitu sama tara nak mengikut pasal tajuk kita ceramah pada malam ini. Amalan hidup dalam hari kita hari-hari. Itu kita tajuk kepada ambo untuk mari muzakarah. Amalan hari yang kita duduk hari-hari, amalan hari kita tu dapur. Maka sebelum daripada tu, malas ibu bapa, sama-samalah kita ucap terima kasih. Puja-puji kepada Allah yang Allah Ta'ala lah hidayah taufik. Boleh kita mari berhimpun di padang mahkalah Bakung apa jaran pada malam ini. Ramalah kau ibu, kau bapa tak ramah mana pun tak apalah, duduk ke tepi-tepi. Begitulah sama-sama kita ucap alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah. Sekiranya Allah Ta'ala tidak kanak hidayah taufik,
Walaupun kita nak beribu kali sekalipun tak akan jadi. Tapi dengan takdir Allah Ta'ala malam ni, dan cikgu-cikgu semua, nah, dan Nayuk dan semualah boleh kita mari buat satu perhimpun ni, betul dengan Tuhan kandak, boleh jepuk hidayah, pilih kita boleh bersama pada malam ni. Di sinilah sama-sama kita, alhamdulillah. Tambah-tambah hari lagi pula, Raudhatul Riyadil Jannah. Satu kebun daripada kebun syurga. Habasul dunia. Sebab itulah kita kena banyak ucap alhamdulillah. Nampak ke ada kita duduk jemur di jemur-mung? Duduk apa tika, apa? Dah, lebih kurang duduk atas lipar lagi. Di atas rupuk pun ada. Dua kemoh pun ada. Tapi yang sebenar pada hakikat, yang kita duduk dalam Raudhatul Riyadil Jannah. Satu kebun daripada kebun syurga. Sebab itu kita kena besar dengan majlis ilmu. Tak lain tak bukanlah majlis ilmu ni adalah lebih hebat, lebih tinggi. Kata Hasan Basri, aku tak pernah dengar lagi. Amalan yang paling hebat daripada perai sabilillah lagi. Maka orang tanya amalan gapo, tuan? Ialah dia kata amalan majlis ilmu ni. Hebat dia kata. Sebab kita nak mari itu, malaikat payung. Perendah sayap dia hantar. Sana dia payung. Tok jiyih. Payung nayuk, roh nayuk, tok nebeh. Dan tok imit. Tu nak royak besar yang melihat orang nak mari ngaji. Dia payung, dia turun ke sayap dia hantar daripada majlis ilmu. Burung yang dihawak. Ikan yang lelauk. Semua dah minta apun kita semua. Apun dosa lah kepada kita semua. Sebabnya kita duduk dan menjadi ilmu. Ning hebat teh tak hebat. Lepas tulis pula amalan kita ni. Sama banyak. Pala dengan orang 70 siddiqin. Orang yang sangat benar. Ning sabit sama-sama kita ucap alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah Ta'ala. Lama lagi yang tak dapat boleh mari. Bukan demo tosir, demo nok. Tapi Allah Ta'ala tak ada izin, Allah Ta'ala tak beri taufik, tak dapat boleh bersama. Sebab itulah kita sama-sama lah. Kita ucap alhamdulillah, terima kasih kepada Allah. Ada-adalah gori kita. Dan yang baik, semula yang tak molek, semua ada dia berlaku-laku. Tapi bila benda hak tak baik, kita ingat ia tak ada redha. Ia tak suruh. Ia tak suka dia benda hak tak baik. Tapi dia kena. Ada pun benda baik, dia kandak, dia reda, dia suruh, lagi pula dia tahu. Itu di antaranya. Ibu apa dikasihi semua. Mari kita masuk dalam tajuk. Amalnya hari-hari kita hari-hari. Amal nak tanya lu penutung semua dan juga Nayu atau Tok Jiye kita atau Tok Nebe atau pengurusi. Kita berasa lagu mana? Hari raya yang kita sudah dah tinggal hari ini. Raya haji pada 1444 sudah tamat hari ini. Waktu asar tadi. Kita berasa sayo, kau rasa biasa ya. Daripada kita mulai raya kami, jemaah satu ahad, ya 4 hari semua. Habis waktu asar tadi, hak demo raya kami, orang yang meraya Rabu tu, orang turut Mekah, habis hari satu marah. Tak ada arah dah, dia tak jadi sama juga. Orang nak turut Cula, raya kami. Orang nak turut Mekah, raya Rabu. Tak seduk balas apalah, dia mau nak raya Rabu, raya. Enggak dia mau nak turut Mekah. Kita akan raya kami ni, kita turut Cula. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Menturutkan Allah. Mempatuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan mukna patuh pula orang-orang yang digalak. Dia mengatah digalak dengan kamu. Siapa dia? Sini orang tinggi sekali dalam Fatih Thai. Itulah Raja Menteri. Maka kita turut dia. Yang berdasar dengan anak bulat. Tuhan pun suruh tengok anak bulat. Nabi pun suruh tengok anak bulat. Sumu liruk yatihi.
Puasalah kamu dengan munafik anak mulek. Wa aftiru, gayalah kamu biru'yatihi dengan munafik anak mulek. Tak ada gapalah. Hak peti sekali yang hidup balok. Hak usah sekali situ. Nah, duduk situ sama sekali. Jangan duduk jadi pecah belah. Sebab sama-sama kita ni, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman ni, adalah saudara belako-lako. Asal ada ngucap 25 syahadah, panggil beradik-beradik atas jalan agama. Beradik-beradik atas jalan daging darah, ahak tu suku. Beradik-beradik atas jalan agama, ada ngucap 25 syahadah, ni dikatakan waris warah. Jangan duduk balah. Balah besar di akhirat esok tu hanya marah. Hukum tu bi hare. Lagi pula payah nak masuk syurga Allah Taala. Sabik jangan duduk balah. Nak turun turunlah. Nak turun cula tulah. Hak jenis rasa nak turun Mekah turunlah. Peti sekali jangan duduk balah. Ni mu kena aku tak kena. Hak ni jangan. Sama-sama ada alasan belako-lako. Nah, itu di antaranya. Baik. Tentulah kita jawab berasa sayur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sudah tinggal dah. Sudah tinggal kita. Baca boleh jadi lapar zikir. Tapi nak jadi lapar tasbih. Hayat Nabi kata, Zayinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah kamu, janganlah kamu dengan takbir. Janganlah kamu dengan tasbih. Janganlah kamu dengan tahlil. Janganlah kamu dengan akbar. Yang mengutuk ke dosa kita. Orang rajin tasbih ni, utuh dosa sebagai rebah. Bunyi kukukukum. Kukukukum. Luruh dosa. Dengan kita takbir. Takbir mukayak, bermula habis. Petik asal tadi. Habislah. Kalau tak mati, kita jumpa terpe pula. Kalau yang mati ke? Tak ada dalam kisah lah kita. Ada pun demo Mekah. Demo sudah habis kemarin. Mulata, jam datu aula, jam datu usta, jam datu akobah. Sudah habis dah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. La syarika laka. Sudah. Mulata siap nanti nono. Nanti nak tawah, dia se'eh boleh haji dah. Ada-ada dia mau tawah dah, ada se'eh dah. Ada-ada lagi dia kerah, nanti orang ramah masa ni. Masing-masing nak klik. Tapi tak ada tawah lagi, tak ada se'eh lagi. Tapi tahlu dah, awal tu. Boleh pakai baju biasa dah. Kau dah nanti kerah, nak klik. Hak mati, kita negeri siya tak silap apa orang. Ni orang. Mati, sudah meninggal di kota Mekah. Ni orang, negeri siya kita. Hak kriya sakit sekali, dia apa? Apa kerumpinan dah. Ha, daripada hujak hak. Doktor lah. Sudah meninggal dalam dua capai nama. Mudah-mudah. Pening. Selalu. Sambil dengan buku mati ni Allah. Ambil Nabi so ingat semua tu. Ngah mati ni. Ingat semua ngah mati. Tak mati lagi mujur. Tak mati lagi mujur. Tapi kena ingat semua dengan mati. Dan kita ingat ia tak telajak. Orang ingat mati ni tiga perkara dia tu baik. Ya tamu ya nak banyak amal ibadat. Sebab dia berasa nak mati dah. Dok tak lama ai esok dah apa, ai lusa dah apa, tak mati lagi tak apa. Palama dua ni orang yang banyak ingat mati, dia berasa nak taubat. Nak istighfar dengan Allah. Nak taubat dengan Allah, nak minta apa ya tu dengan Allah. Sebab dia tahu kata kita ni dosa banyak. Dia tak ingat mati, tak ada rasa nak taubat. Ni pedah ingat mati. Lama tiga kita pedah kita ingat mati ni. Pocai sintimi. Wasa puas hati benda yang ada dah. Cuba kita tak ingat mati Allah. Kereta dia ada, nak ada lagi. Duit ada banyak ni, dia nak lagi. Dah, goni-goni, dia tak cuk sama-sama. Cuba kita ingat mati. Hak benda dia ada dah. Berasa padai, berasa cukup dah. Okey, panggil. Pocai min, pocai sintimi. Wasa puas hati benda ada dah. Ning pedah ingat mati. Paling sekali, nak banyak ingat mati. Sebalik orang tak ingat mati, tiga kara pula. Tak gaduh dengan amal ibadat.
Tengok ngaji mari tepat dah ceramah. Boleh-boleh dah cikgu Ling duk istihad. Kamar dia di atas lekemoh 14 orang, duduk pak keton 16, paduk basah di jepit tembok 17. Pasti ni sajalah. Ni, hajat lagi ke mana lagi? Duk mi puing ni. Tu dia panggil. Cuba dia ingat mati. Ah, aku esok dah apa? Aku nak pergi ngaji pengkelas sutai sambrak kurin ugamo. Tentu yang mikir itu lalu dah. Tapi dia tak tahu ke bila. Tak bergaduh. Lama dua, bila orang tak ingat mati, tak ada berasa nak taubat. Nak taubat apa? Dia tak tahu mati bila lagi. Nanti kata taubat pergi Mekah. Sebab dia tak tahu kata bila. Lama tiga, kalau tak ingat mati, benda belana dah, berasa tak cukup. Tak cukup semua. Orang panggil nafsu tak puas kenyih orang panggil. Ada-ada supaya tak ada. Dek, ada-ada supaya tak ada. Kerana nafsu orang panggil, tak puas kenyih orang panggil. Dek, wa min nafsillah tasma. Aku minta melindung daripada Allah Ta'ala empat perkara, Nabi kata. Allahumma inni auzubika minal arba. Aku minta melindung dengan Allah Ta'ala ni daripada empat perkara. Yang pertamanya, min ilmin la yanfa'. Yang pertama, ilmu tak ada guna. Ilmu banyak, tapi tak boleh beramal. Ilmu banyak, tapi tak boleh lari tuan dia benda-benda jahat. Ilmu banyak, tapi tak boleh nak beramal. Ni orang panggil ilmu tak ada manfaat. Nabi minta jauh. Nomor duanya, wa min qalbi, nah, la taksha. Jadi orang panggil hati ni tak kosong. Hati tak kosong, hati tak tetap. Kalau semaya pun tak tetap, dia ingat kau dunia. Kalau benda dunia pun tak tetap, kerja kau tu, kerja kau ni. Orang suruh kau ni, nampak kau ni, tahu kau ni, ambil kau ni. Jadi tak tetap. Kalau orang tina, orang panggil caucu, tak ingat kau ambil dia, tak. Duk nak sore lagi. Dia bin sore lagi nak jatuh. Tapi tina pun pencaucu, dia hala. Nong ni yang kah? Nong kita pi leh ken. Lah pi mun jun nai, pi chai mai dai leh tong ni. Duk gila lagi orang panggil caucu, tanda kosong hati. Lama tiganya, wa min nafsu la tasma. Wa min nafsu la tasma, dan nafsu yang tak kenyi-kenyi. Kaya tak puas kaya. Tamnaing tak puas tamnaing. Duit banyak tak puas banyak. Duk nok somo-somo. Tak puas kenyi orang panggil. Nafsu mi makan dia tak kenyi orang panggil. Ah ni mi abi mi tak jauh juga ni. Dan yang keempatnya, wamin, nah, wamin duai la yasma. Nabi minta jauh pula, daripada doa tak didengar, doa tak terima. Nah, doa tak terima ni Nabi minta juga, tak sewin tu tak terima, suruh terima. Pak Karun, boleh kita nak beramal, wak-wak lepas mayat, tak tiarak jauh tak apa. Ya Allah, aku minta berlindung daripada ilmu tak ada beri nafa'at. Ya Allah, aku minta berlindung daripada hati tidak kosong. Ya Allah, aku minta berlindung daripada nafsu yang tidak kenyi-kenyi. Yang keempat, ya Allah, aku minta berlindung daripada doa yang tidak diterima. Pak Karo. Itu di antara dah. Baik. Ibu apa dikasih semua. Kita tak berapa hari lagi nak menyambutkan satu Muharram. Hari ini tu 13. Lebih kurang 20 hari lebih-lebih lagi, kita akan masuk pula satu hijrah yang baru, 1445 tahun. Di sini bagaimana kita buat soal di atas diri kita? Berasa sepatu ke berasa tua? Jawab mudah, berasa sepatu. Moga matahari duduk main gelak cerah, gelak cerah. Kita pun ada berasa petu. Khabar-habar setahun, khabar-habar setahun. Ini sampai itulah. Kena ada kita dengar ugamu. Ceramah ke, mengajar ke. Supaya kita muhasabah diri kita ni kau tua. Bila kau tua, kau dekat nak mati.
Bila kau dekat nak mati, kau kita dekat nak masuk dalam kubur. Dia masuk dalam kubur, gapo hak kita laku? Harta tak laku. Kakak mah tak laku. Saya anak pinok tak laku. Hak laku kita duk cokok arak ni. Duk dengar mengajar, dengar ceramah. Saat ni semaya jemaah. Dan kita zikir, dia kera'at. Sabi amal hari yang kita kena jangan tinggal nekara. Hak nekara ni boleh bersama kita dalam kubur. Ya tamu nak bila pakok-pakok dulu. Semaya. Ni orang panggil amal adat. Tun-tun. Semaya ni kita kena kacau benar dia. Kacau ni tiga kera. Jangan duduk tinggal semaya. Semaya dalam waktu. Semaya dengan belajar. Tiga ni semaya ni. Kalau kita semaya semua dah. Semaya lewat waktu dah. Tapi tak belajar. Tak dinamo hafizu ala salawatil wusta juga tu. Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa kumulillahi qanitin. Ingat molek tiga ni. Penutup untuk dengar lagi ni pun baiklah. Yang tamu amalai hariyah yang kita nak masuk ke kubur. Yang kita nak makan. Semaya lah. Mula-mula sekali. Pakira mula-mula. Mula-mula cara, mula-mula kira. Mula-mula hitung. Semaya juga mula-mula. Moga lain tak belakang lagi. Awalu ma yuhasabu bihi abdu yaumil qiyamah. Nabi kata awal-awal cara. Awal-awal kira. Awal-awal hisab. Daripada segala hamba Allah Ta'ala alam muka bumi ni, bila klik ke akhirat esok, pada hari kiamat, as-salatu semaya mula-mula. Ni yang mula-mula sekali. Dia tak ada duk tanya lagi, mas kok apa kok wey? Kelapa apa kok sekali wey? Tak ada. Dia tanya semaya mula-mula sekali. Sambil semaya dalam amal hari ni, kita kena penting nak amalan semuanya. Fa in fasadat fasadasa iru amalihi. Kalau semuanya kita tak molek kat dia, fasadasa iru amalihi. Amalan lain pun turut tak molek selalu dah. Ni raja duduk dia, raja duduk dia. Ni ramah benar orang duduk semuanya laning. Semaya, orang panggil nama semaya. Tak nama mendiri semaya. Ni? Yang lain dua tu. Semaya, mendiri semaya. Menunai semaya. Mengerja semaya. Yang tak sama dengan semaya. Padahal ni banyak dah nama ke semaya. Dia tak ngaji. Ni sabit. Amal hariyah kita. Sebagai dalam tajuk saat ni nak wigapa amal hariyah kita. Mula sekali semaya. Jangan tinggal-tinggal. Semaya dalam waktu. Semaya dalam belajar. Ni nak buat tanya buat kau ibu semua. Yang duduk depan ambo ni. Rukun fi'li yang saya semaya yang buat teh ni. Ada berapa semua? Apa Kak Nuriah? Ya? Apa Pak Izzah? Mesum. Ning hon ning sabik ni. Hon ni nak ayak kholi apa nama ni? Dia tok ji. Semaya kalau kita tak leh bila rukun semaya. Tak ingat syarat-syarat batas semaya. Tak usah harap kata semaya kita boleh tupai di akhirat esok. Kalau semaya betul Fatihah pun dak, rokok pun tak kena. Takbir pun tak kena. Baca tahiyat tes nafas. Marang 2-3 hari kemarin. Amba huduh-huduh pun duduk semelih agak lembu. Raya tu. Pada setengah orang yang lepas daripada niat. Sunat dia baca. Inna solati wa nusuki. Wa mahyaya wa mamati. Lillahi rabbil alamin ala syarikalah. Atau lillahi rabbil alamin sekat tu. Sunat kita lepas niat. Aku gerbai lembu nuskiya daripada Allah Ta'ala. Buat sudah niat, sunat kita baca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata kita ngaku hati kena
Inna salati, sesungguhnya semayaku. Wa nusuki, dan ibadahku, masuklah gerbaiku ni. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku. Lillahi rabbil alamin, adalah bagi Tuhan belaka. Duk dalam hatu tu, nak kata belaka tu malah bahong. Amos melah lembu lebih kurang puluh ekor. Pas suruh lah alpah ni. Inna solati wa nusuki wa mahya wa macaya cayati. Tu nak royak wikak Faridah. Ada satu pergi baca Yahya. Inna solati wa nusuki wa mahya ma Yahya Yahyati. Atullah orang semayal ni tak ingat dah we wajah. Dia dah ingat kata rosak berkali. Hatu nak royak kata tu banyak tu ya. Baca inna solati wa nusuki mama caya cayati. Tu nak royak paroknya tikah tu. Ah, sebab itulah di antara amal harian kita yang mula-mula sekali kita kena hidup dengan amal sembahyang. Nah, kalau sembahyang kita tu molek. Wa in saluhat saluhasairu amalihi. Sebaliknya kalau amal sembahyang kita ni molek, saluhasairu amalihi. Amal lain pun turut sah selalu dah. Ya pedomen duk di sembahyang. Pedomen duk di sembahyang. Pak kita sotan di kita sendiri. Dalam kita duduk semayah ni. Rukun 13 ni. Kita boleh bila ke tak? Mak Amor nak bila sebentar malam ni. Hak ingat Allah. Sebab hak ni kita nak makan lepas pada mati. Moga lain kita jangan boleh. Nak remoh lagi, dengan tempat duduk lagi, dengan pakaian lagi, dengan hidung yang belok, dia mahu macam ni, mata hitam jadi sabung. Berjanguk belakang. Kena-kena tak kena kakak reti ni, nyokukur kening nak aneh we naik. Tak baik dah. Duk cukur apa kening. Tengok tu nak berjanguk, oh, semaya tak ada nak berjanguk. Tes nafah baca. Bunyi apa nama? At-tahiyatun barakatuh salawatuh tajibatuh lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Gina. Duk gaduh nak ginak ya Toji. Tengok duk kacir. Kalau gaduh nak pergi makan ikan pesak, nu makna ikan weh lah. Tu nak royak kita tak menghargai dengan semaya. Semaya baca lagu tu nenon, tak kena lalu tak. Semaya ni ada pak. Yang tamu orang tak semaya langsung lah yuk. Oh, orang tak semaya langsung tak nak kecek dah. Kalau nak hanying duk nyalok ke tepi temok ni, maha geguh hanying lagi dengan orang tak semaya. Tu sebut lagi kita sapi tu najah. Hei, orang tinggal semaya kalau ada raja-raja Islam, bunuh tak dosa. Dengar tak penutung hodoh malas semaya. Tengok molek kau anak kita, pemuda kita. Hanya menyalak ni. Kita nak pergi bunuh dia ni tak baik. Sebab dia bukan halal darah. Mereka hanya bakal yang kakak pinggir ketik orang. Hak tu tak apa, ya halal. Babi halal darah. Kapi harbi. Dan lagi apa nama lagi ni? Orang murtad. Nah, patut orang tinggal semaya. Tengok tu. Habis tu orang tinggal semaya. Ya Allah, habis. Nggak hanya duk nyalok maha hanya lagi kok. Ni yang tamu orang tak maya langsung. Kondai kondin wila kat lemak dengan tu. Taukan hapan pi naik naruk. 5,000 tahun. Tu sebut lagi kita indah tu tolak. Saruh bagi Faridah. Kita yawi ya. Amba bukan dia uyak kose. 5,000 tahun naik. Hapan pi. Lalu ni kita hidup ni 70-70. Wassalamu cekak dah tu. 5,000 tahun. Tu nak uyak tinggal semaya. Sabit jangan tinggal lah semaya.
Lama dua. Semayah. Tapi semayah comel. Comel luar saja. Apa nama? Semayah. Tapi tak kena. Fatihah tak betul. Rokok tak comel. Dan semayah tak ada tomat nino. Dah, wisalah pun belok. Takbir pun tak kena. Allahu Akbar. Duk dia tak belajar yang mungkin boleh jadi. Ni amalan harian kita. Ada tonton kena beki di semaya. Belajarlah belajar. Wipu hati, wipu hati. Wipu mati dalam belajar kita semaya. Apa dah tu? Nampak duk semaya dah. Masjid pun rajin, rumah pun rajin, sunat tu sunat ni. Tapi dalam para buk malaikat tak tanda kata semaya. Sebab tak kena rukun, tak kena syarat. Orang tina pakai kanan bening tak sah dah. Dia kena paletah. Ni pasuk bawah tak sah dah. Mek semaya tak rauh pas bawah tak. Berbasuh lagu tu tak sah. Ni boleh jadi lagu ni kalau kita tak belajar. Dah. Nampak semaya tu imej tengok semaya. Tok nebel tengok, tok kotik tengok, cikgu tengok. Tapi pada hakikat tak ada tanda lebuk malaikat semaya dah. Hak ni paling takut. Lama dua. Lama tiga. Semaya jangok Fatihah. Rokok, sujud, iktidal, tahiyat, takbir, comel belakang. Sarap molek dah. Tapi leh perut pula. Tak ada ada khosok, tak ada tawaduk, tak ada tazalu, tak ada takhosuan, tak ada buran, tak ada leh dalai pula. Hak ni pala tak ada pula. Mai mi bun tak ada pahala sebab tak ada kosong le dale. Tak ada tazalu. Tak ada tawaduk. Tak ada tadabbur, tak ada tasliman, tak ada kakah 45 negara le dale. Pahala tak ada pula. Semayan lepas dah. Lama 3, lama 4. Orang semayan comel luar dan dale pun ya ada kosong, tawaduk, tazalu dan tadabbur. Tak khosuan, lagi tak daburan, dan lagi tasliman, ya ada oleh dalai. Ini yang semaya, yang sebenar semua. Semaya luar dalai, orang panggil. Ini wapak dikasih semua, supaya dia tengok dalai ini lah. Kita pisahlah, kita belajar semaya, we kena supaya cara Nabi buat. Sebab Nabi kata, solu, semaya lah kamu, kama ra'aitumuni usalli. Bagaimana mu tengokku semaya? Pak kita nak tengok Nabi semaya. Nabi mati 1400 lebih dah. Pak nak tengok lagu mana? Ulama kata, kama ra'aitumuni kama alimtumuni. Bagaimana mu tahu? Tahu lagu mana dah kita tak mengaji. Kita kena tahu melalui kita mengaji kita orang salah atau khalah. Royak cara semaya, royak cara buat teh Nabi lagu mana. Ni sabik kata kita kena belajar. Ni amalan hari yang kita mula sekali. Kita belajarlah semaya, kita semaya wi sungguh. Ada seorang sahabat Nabi. Ya nama Khalaq bin Rafiq. Ya semaya di depan Nabi ni nayuk. Tiga kali. Ni kita perhati maulak dalam hadis ni. Kalau kita semaya lah tak belajar kak. Sudah ya semaya gapo siap toji. Nabi kata irji usalli fa'inna kalam tusalli. Hei Khalaq, mu semaya semula lah kerana sungguh mu tak semaya. Eh, tak semaya gapo hitung-hitungan dah. Kawan ni takbir pula. Bah, sudah wisalai kan ni. Nabi kata, ijin usalli fa'inna kalam tusalli. Mu semaya semula lah Khalaq, kerana sungguh mu tak semaya. Dua kali. Ni nak royak semaya dia tak belajar. Mari pula ya semaya kali yang tiga. Bawa siap sudah pergi mari. Nabi dia perhati dia tengok. Nabi kata, irji usalli fa'inna kalam tusalli. Hei Khalaq, musmaya semula lah. Kerana sungguh muntah semaya. Yeah. Tiga kali. Bawa cukup tiga kali tu. Allah, Amma tak pandai dah. Amma tak reti dah. Amma dah semaya lagu ni.
Lalu itulah bo Nabi tengok dia mengaku lagu tu, Nabi pun ajak, "Iza kunta ila solah." Apabila engkau nak di kepada sembahyang, Nabi ajak fakabbirhu wa summaqra. Nabi ajar cara takbir. Nabi ajar cara baca. Bo yo sembahyang kali yang keempat, baru Nabi duduk dia. Ni tua-tua ibu bapa semua dikasih semasa ambolah. Belajarlah dengan buku sembahyang. Sembahyang ya tak ada dah paling hebat sekali. Tak ada dah segalanya dalam mak ibadat tak adalah amalan sembahyang. Nabi nak mati dah besar dengan sembahyang. Ittaqullah wa fi solah. Ittaqullah wa fi solah. Ittaqullah wa fi solah. So takut ke Allah dan suruh takut kepada ibadat sembahyang. So takut kepada kerja sembahyang. Habis tu sembahyang jangan buat mudah-mudah. Jangan buat cecoi, buat tamadang dengan dia. Nabi suruh takut dengan kerja sembahyang. Takut sembahyang kita tak kena supaya supaya Nabi buat dan supaya Tuhan suruh. Ni sahabat kita kena belajar. Baik. Ni amon nak royak pakok-pakok. Rukun 13. Ya ada 13 dah. Ya tamonyo takbir. Ya keduanya ni ya. Ya tiga berdiri betul. Ya keempat membaca Fatihah. Ya kelima rokok serta tumakninah. Ya kene iktidal serta tumakninah. Ya tujuh sujud dua kali serta tumakninah. Ya kelapan yo. Oh yo. Tembe ya kelapan be. Kan ti 8 rukun 8 ke arai ni. Puy ai le. Ya orang baru jadi nebek. Kita pun tanya ya kelapan tu. Ha, pengai kap. Rong lekha nayuk. Pengai midah ya kelapan ke arai. Duk maya sama kening. Bininya mari tok laki tak mari ning. Yang kelapan duduk antara dua sujud. Yang kesembilan tak ingat sungguh kau kelola ni. Yang kesembilan duduk bagi tahiyat akhir. Yang ke-10 membaca tahiyat akhir. Yang ke-11 selawat Nabi le tahiyat akhir. 12 salam ya tamu. 13 adalah tartik. Hei penonton duk tengok kita belajarlah sembahyang. Belajar we boleh bila soso we nampak. Tu kosok tak kira lagi tu. Habis situ stone. Yang basuh tubik dengan kata eh benar ni wajib. Ya ada 5. Ya tamu takbir. Sabik kalau orang takbir salah, tak sah. Lagu mana takbir tak bunyi tak bunyi sabdu. Allahu akbar. Sah dah. Bunyi Allah saja ya. Allahu akbar. Tak sah. Tak ada Allah dah. Tu ingat molek. Dah, tidak Allahu akbar. Kan jadi bo. Ya juga. Ya tamu takbir, ya kedua baca Fatihah, ya tiga membaca tahiyat akhir, ya pak. Ai, boleh panggil orang ceramah lagi lagu ni. Ya pak, puyai leh. Pengai kap. Yang kapak membaca tahiyat akhir. Ya kelima salih ya tamu. Ni rukun hak kata eh. Membaca hak ni salah. Dia tak ada rukun kauli. Rukun kata eh ya tak ada haji. Dia buat teh ya. Ambil kalau kira mari payuh maya lagi. Rukun hak buat teh pula. Rukun hak buat teh pula ada. Ni. Ya tamu diri betul. Ya keduanya. Rokok. Ya tiganya iktidal. Yang keempat sujud dua kali. Yang kelima duduk antara dua sujud. Yang ni yuk. Yuk.
Rukun buat ayuk kanti hut ke arai. Nah, ayuk boleh jawab. Ia tak boleh jawab. Hidup bawah. Lagu mana ni? Pocik dia ni. Yang kane duduk bagi tahiyat akhir. Bah, dua dah. Rukun kauli lima. Rukun buat tanya ni jadi sebelah dah. Lepas dua lagi, rukun kolbi. Ya hatta le hati. Niat dengan tertib cukup 13. Hei, penutung, hapalah. Semayah, you boleh pilih tak kau tu. Takut saja, takut saja. Apa dah tu? Kau lain kita pilih tu baik belakang. Tu rukun 13. So lagi, kita nak ngaji sunat abad-ab pula. Jangan amo nak pergi ceramah nak hurai lagu ni. Tapi ingat kau tu dah, kau cikgu lain kata, kau ia amal hari ye. Penting kali maya. Sebab apa? Sebab orang tinggal semaya ni 15 seso. Dengan molek lagu ni pun baik. Hadis sebut 15 semua nayuk. Ya tamu umur dia panjang tak duk dalam baik dah. Duk lah jahat macam. Dia tak semaya, dia duduk lagi hak umur dia panjang. Ini buat apa? Sambil lain nasi kata, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa nak guna? Itu nasi dia kata siap-siap dah. Ini dia dengar mula perempuan, numero cincin, kasek-kasek kau masih. Kau dah dengar hatu tu, Ji. Dengar tak nasi kata, egapa ni? Dia kata, kalau mu hidup 1000 tahun lah dunia ni. Kalau mu tak semaya, apa nak guna? Tak guna sikit apa. Sebab mu tak semaya. Nekek, nampak dah tu? Ni dengar lagu wisdak sama. Sebai, sebai. Dua lagu Tun Chai Me Entai. Kau tu tak malah ngaji tu. Nama ke sebai, sebai. Mengah sebai lah, dia tak maya kau. Lomor duanya rezeki payah. Cari rezeki payah. Kalau anda pun tak berkat. Tak berkat ni warga pun rezeki banyak tak berkat. Wa barik li fi ma ataita. Tuhan bagi rezeki kat aku ni, we ada berkat. Hak bagi mu bagi dah. Fi ma ataita bagi aku telah bagi. We ada berkat. Tapi orang semaya tak orang tak semaya tak berkat deh. Lomor tiga. Muka dia tak ada nur yang soleh. Nampak cemar. Walau tua putih. Hidup macam bibi mulut jepuk. Ya. Lidah leh. Ya. Oh, orang tino dahwi. Kalau dahi timur. Bibi mulut nipi. Lidah tajak. Adalah. Lek, 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 lek. Suka for ni bini dah. Sungguh tak jih tak soji tu. Oh, kalau bibi mulut tebal, lidah dopok, phone, eh, phone, tut, kamkup, dai, cai. Ni, sampai demo pemuda nak bini pilih hati. Hak bibi mulut tebal, lidah dopok, jauh, nah. Phone, eh, phone, tut, kamkup, dai, cai. Haa, tu nak royak, weh. Kalau betih, ya, halo, sekali, sepasrah, mari ke sekali dengan keting, sama. Ada kau betul pun? Bek itu nak kena pakai molek. Itu ni orang tak katukin. Nak pakai bila ke dah? Ha tu. Tengok tak katukin tu sengah tudung. Allah raya habis tadi tak katukin dah. Habis semua tak orang tino tu yuk. Ya ada alamat belakang. Bukan alamat nak hujan. Alamat kondi menara. Kondi men patani. Kondi men jalan. Bek nak pakai molek. Ni kelingoh jakoh dalam alamak ni. Oh, kalau kena betis serak. Pergi sekali dengan keting ke Allah. Mai wen sekeng lai. Jauh tukun tukun. Ni lah orang panggil. Sampai itulah. Ni tudung molek, tudung molek. Itu weh kusenah boleh-boleh takut nero. Tu kusenah dia orang cerita semaya. Tapi kusenah dia tu. Lepas lagi kita kusenah pula. Sunnah abah ni ada lapai. Tu fokkan makan sejik tu. Ya tamu diri bagi kunung. Yang keduanya diri baca kunung.
Diri baca kunu ni sekat mana tu ji? Lah makan ke website bahaya apa? Pasal nak tanya kau sikit. Sekat mana dah? Seng. Hei, kau makan sedek kat mana? Hei, abang meroyak sudah tak malam dah. Tapi nak ucekik hati. Tengok Jibril tanya semua Nabi. Anzil yusalli rakaatain ini. Muturung Muhammad sebentar semaya dua rakaat. Bawa Nabi kita naik di atas belakang. Jibril tahan Muhammad mutahau dak kapur pun nari pok. Tempat muturung semaya sana. Jibril tanya bapa Nabi nyo. Tahu dah Nabi tak tahu. Tanya nak wicekik. Kalau royak selalu payah nak pergi. Sambil Nabi tengok pak. Seorang tua Yahudi. Seorang yang tua dah. Tapi tangan dia ni kakasak gelai-gelai mah. Cicing panjang cicing mah. Tak boleh tekak lagi. Tua hand leather, sell leather, mascara. Bedak pipi. Jangan lecu yang merah. Duk tepi jalan. Ya tanya Nabi. Dapat dia tak? Ya katakan Nabi Muhammad lah kena. Apa nama ni? Anzil Yusali. Apa nama di antara yang katanya? Muhammad mu beradu sebentar. Dah. Mu beradu sebentar Muhammad ku nak tanya mu. Nabi tak ada beradu jeling pun tak. Tak ada jeling, tak ada beradu langsung. Kalau beradu pada. Jawab kepada Jibril kata, "Gi Muhammad. Yang panggil mu sakning tu. Muntahau dah siapa dia tu. Yang janguk di tepi jalan tu. Gelai kakasak penuh. Hidung belok yang macam boleh. Buat mata sabung. Dia cukur kening buat aneh pulak. Boleh cu lagi janguk teteh di tegur Nabi. Ungzurni as'aluka. Nanti betah Muhammad. Aku nak tanya mu Muhammad. Ungzurni nanti betah Muhammad. Aku nak tanya mu Muhammad. As'aluka aku nak tanya mu." Nabi jeling pun tak. Lalu Nabi tanya Jibril, "Man haza siapa Jibril?" "Ni salah seorang umat tu yang hamba nak kenal ni kata dunia." Dunia ni jangguk nak ayuk sampai orang gila belaka. Nabi tengok Jibril kata, "Kalau mu gi pak dia ni mamak, umatmu ramah pilih dunia dengan akhirat. Dalam mu tak ada gitu pun." Tengok je mo'os sejik puan orang ni. Boleh kedok 20 orang tak padai dengan kapung bakung. Tak padai tabung sedawa apa jarang. 20 orang boleh kedok dah sana. Duk galik. Ngak janguk tu, ngak janguk ni. Pas hari ni pula kita banyak mana tengok pro eh. Tak ada kau duk tengok dunia. Kau duk tengok tak rosak. Banyak mana kita selawat Nabi. Sabik tu dunia ni jangguk sungguh, comel sungguh. Sabik orang gila kena jeralik dengan dia. Akhirat kita tak kasih dengan itu ji. Karena benda tak nampak tengok. Ya tak rasa dengan lidah lagi. Ya tak dengar lagi dengan kelinga. Ya tak nampak dengan mata. Ya tak jijak dengan kaki lagi. Tak jamuh dengan tangan. Sabik tak gila akhirat. Gila kau dunia sungguh-sungguh. Sebab dunia duk nampak tengok. Orang duk baik, orang duk komat. Tak rasa nak pergi sejik. Mungkin Nabi tengok jangguk dah. Dalam Nabi tak ada gitu pun. Buat kita tu ramah dah. Duk pilih ambil dunia wa anak benar. Akhirat tu anak kiri. Baik. Jadi nak royak katanya. Diri baca kunuk ni. Ambil pada Allahumma hdini. Sapakat. Wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Dan wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Sapakat tu. Tu diri baca kunuk. Lama duanya selawat Nabi lah kunuk. Lama tiganya selawat datang adalah kunuk. Dan keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Yang kelimanya duduk bagi tahiyat awal. Yang kena dibaca tahiyat awal. Yang tujuh selawat Nabi lah tahiyat awal. Nak tanya yang kelapa duduk mana? No? Oh no? Oh mino? Yang kelapa duduk mana no? Amo bila tujuh dah tu. Yang kelapa duduk mana? Pemuda. Baju tibiu ketar dah buat dia tu. Habis cekak dah usaha nak berjaya. Yang kelapanya. Wa ala ahli sayyidina Muhammad. Dalam tahiyat akhir. Kama solat itu senang ayah.
Ni penutup dikasih semua. Kita semaya, we bolehlah kita nampak petara tumu. Baru semaya kita ada gegar di akhirat esok. Penutup dikasih semua. Kita nampak dah rukun 13 tadi. Dan kita nampak dah sunat mak terlapai. Hak tinggal lagi tu, sunat haid obih dah. Hak tinggal lagi sunat haid obih. Nah, penutup dikasih semua dan juga kapu bakul semua. Termasuk Nayuk, Datuk Nebel, dan Rong Nayuk. Dan Ambar pun supalah. Dan Tok Jiyeh kita ni. Dan Cikgu Lady dan pemuda semua. Belajarlah semaya. Amalnya hari kita, hari ye, yang paling besar sekali tak ada dah. Pak pejam mata. Mula akhirat esok. Awaluma yuhasabu bihi abdu yawmal qiyamah. As-salatu semaya mula-mula. Fa in fasadat fasadasa idu amalihi. Wa in saluhat saluasa idu amalihi. Kalau semaya kita tak molek, tak molek lah hal lain. Kalau semaya kita molek, hal lain tu molek lah. Ni amun nak saya tak ambil sedia juga Nayuk, Datuk Menai, Datuk Nebek. Dan semua akan makan sejik, dan ada semua pada malam ni. Belajarlah. Belajarlah semaya. Wih kita nampak sekolah tu. Lepas kita belajar buka kosong. Tawaduk. Tazalu. Tadabu. Kita belajar kakak tu pula. Sebab apa? Sebab kita dekat nak mati, kau dekat semua. Kau setahun, kau dekat. Depan masuk ke kubur, tak ada jalan dah lah. Bukan tempat belajar, bukan tempat semaya dah. Kau kata sana lah, orang tinggal semaya 15. Namun, nuk di muka tak ada. 3. Lama 4, ya doa tak terikat. Doa tak akan naik langit. Saya tak terima, saya tak pelak. Lama ni ni, amalnya yang dia buat, Tuhan tak terima. Ha, ni penutup dikasih semua. Berat semaya ni. Sambil amalnya mula-mula sekali lah hari yang kita, jangan tinggal semaya. Ketika nak mati, 3 pula Nayuk. Orang tak semaya dia, eh lah ni ramah. Eh, orang duk jual ni tak semaya, ya todeh. Hawa laku ni. Duk jual apung, jual warai pisau, jual budu, jual ikan. Laku tak laku dia, ya tak maya. Aduh. Jom siya salat, hapan pi, naik narut. Tau kat neng waktu tak semaya. Allahu Akbar. Habis nak dengar mengajar sangat tu. Kita tak semaya dalam kita menego ikan. Dalam kita menego jual apung. Dalam berah, dalam gapo. Tak berkat dah. Ni amal dari hari yang kita. Kita semayalah. Ketika nak mati lagu mana weh? Jadi mati ketika dia nak mati. Mati sangat lapar. Lapar tak jauh nak lapar. Ya. Lama duanya. Mati dia saat ni. Tekah dia nak mati. Dia sangat dahaga. Air sute dunia ni. Kalau kita well dan lebih tekak dia, tak puas dahga lagi. Tu akibat orang tinggal semaya. Hei, dia dengar telefon utuh, kalau siapa-siapa lah weh, berat orang tak semaya. Hadis dia royak dah. Ni 3. So lagi ketika dia nak habis nafas, hok takut sekali noh, gapo dah? Loh, hok takut sekali. Tuhan tak jaga imi. Kita ada iman dari kita ada percaya dengan Allah, percaya akhirat, percaya Nabi, percaya Rasul, percaya qada dan qadar, percaya malaikat. Tu hewe tu baik ketika nak habis nafas. Ni orang tak sembaya. Dan iman kita tu baik. Dan iman mati cabut tangga ketika nak mati. Mai mi walau tija kau sawam percawun Allah. Tak ada hari dah. Tak ada hari nak masuk syurga tu eh. Kalau imej tak ada. Orang tak semaya hadis royak cate. Allah Taala tak saya dia ni cabut imej tau ketika nak mati. Dan lagi selaginyo ketika nak mati malaikat malakul maut gi cabut nyawa habis-habis sakit, habis-habis azab kerana dia tak semaya. Ni amalan mula-mula sekali kita hidup dalam hari yang kita jangan tinggal semayalah. Dia belajar semaya. Semaya semua. Ketika masuk le kubur, 3 pula. Masuk pau dalam kubur, malaikat hempik hangat tulis itu le usuk.
Hepek di malaikat. Ah, hepek di tanah. Hanya telisih tulang rusuk. Duk gitu. Bomin mai top rak tak terima sebab kita asal jadi tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa nukhrijukum taratan ukhra. Daripada bomin, daripada tanah Tuhan jadi kita. Tapi dia kita tak semaya, bomin mai top rak, bomin tak terima. Ya hepek hanya tusih tulang rusuk lagu ni. Ni orang tak semaya. Sabi amal hari yang kita jangan tinggal semaya. Lama dua jadi seekor ular nama Suja'ul Akra. Pala bubuk, berani, mata merah. Taring dia tu besar-besar. Fafalungi, taring. Nak kikik pala kita haluk ni. Sekali yang ketik 70 tahun. Bisa yang duduk jeliru dalam tubuh. 70 tahun. Habis waktu main ketik pula. Nak minta tolong dia lagi. Dah. Dah halu, nayu, ku cuai ban, ku yai ban, cuai di chan duai, di chan mai wai leo, tuk ti, tuk wan, tuk keun, kuah le keun, cuai di chan duai. Nak minta tolong iyo? Nak minta tolong iyo? Gak tau gak kita amal le duk semaya lan. Tapi semaya we kena. Sebagaimana cikgu lain duk oyak dah sana. Doa amba wak mari nak uitu ha minta minta kota tu hajar sendiri. Rabbi ja'alni muqimas solat wa min zurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufil lana wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekak ni kena wi ingat nak orang. Amba tinggal surat sekeping. Kau Thai banyak lupa orang lagi. Wui kau cikgu lain, wui cikgu lain Thai. Kau tak ingat lagi, ambil bawa lah. Ni tu hai hajar sendiri. Bukan ayuk. Bukan rata menteri. Bukan pihak-pihak hajar. Percayaan Allah, tuan makhluk yang nama Tuhan Allah. Yang wajib ada. Sedia, kekal. Lagi pula tak mati sebila-bila. Ya tuan caw kon narut, caw kon. Nah, yuk pun kena ambil doa ni, yuk. Oh, yuk. Yuk kena ambil deh. Baca-baca. Kalau yuk ingat dah, tak apalah. Tok Jisim pun ambil, Tok Jijih pun ambil. Tok Kotik pun ambil. Kau ingat dah, alhamdulillah. Ya, Quran lagi. Rabbi ja'alni hai tuhaiku. Aja'alni jadi olehmu akan daku ni. Mungkin masalah. Orang mendiri ke semaya. Tuhai tak kecek. Rabbi ja'alni muki salah dak. Rabbi ja'alni ki salah dak. Rabbi ja'alni muki. Muki tu orang panggil apa nama? Orang panggil mendiri. Ha tu. Wa zurriyati dan juga minta kepada anak kita lekat. Wilkat anak cucu kita semaya ratik. Lah ni kalau anak lekat ketung, lekat jabar, lekat benda tagai, lekat judi, lekat zina. Kalau tak semaya, ubat makin tak ada. Fubatlah Pak Cangwak pun. Gila Malaysia. Tak hilang. Dia kena ukar dengan semaya. Dan kita semaya tak ada kena pergi ke lain. Dok apa bakung tu hewi siar. Sebab semaya boleh ukar benda kita mabuk. Semaya boleh ukar benda berzina. Ni sabit tu ibapak semua dia kasih semua. Dan penutup ni bagi sama. Bawalah doa ni. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufil lana wa liwalidina. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhan mengkesian belahlah ke ayahku, mengkesian belahlah ke emakku. Tuhan bagaimana dia jaga aku pada masa kecil, beribu kali dia repek kepadaku, beribu kali dia basuh berokku, beribu kali dia suap nasi dalam mulutku, beribu kali dia mandi ku dan belesap banyak. Murahmatilah ke ayahku ke emakku ya Tuhanku, sebagaimana dia jaga aku pada masa kecil dia letih setara mana. Ni orang panggil doa ni kita minta wilkat semaya sadak. We kita minta Tuhan pula. We kita ni, we Tuhan ni, apun dosa mak kita, ayah kita. Bagaimana letih duk bagi kita. Sampai tu doa ni panok, kita bawa lah. Tapi sebelum sampai doa ni ni, ya ada depan sikit lagi. Alik belakang tu doa buka kokok. Allahumma gfirli. Wali walidayah. Wali masyayikhina.
wali ashabil hukuki alayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ni doa buka kokok yuk. Ya yuk kokok. Loh yuk weh. Ha. Ya tamu ya naik. Kita minta apa dosa kita lu tu nebe. Ya Allah. Apalah dosaku ya Allah. Patuli wali-wali daya. Wali-wali daya. Dada apa dosa ayahku dan mati. Orang tak minta apa dosa komik kita ke ayah kita. Orang tak pandai balah budi. Tengok tu hek kecek. Wa wasalna al insan dah mana Allah Taala telah wasiat dah bil walidai dengan dua ibu bapa suami baik dah Tuhan kata waskurli wali walidaya hendaklah musyukur bagiku dah syukur dua ibu bapa syukur ke Allah Taala semaya lima waktu syukur ibu bapa kita berdoa ni molek kalau me doa ni Allahumma qulli tu apa dosa bagiku wali-wali daya darua ibu bapa wali masyayikhina tu guruku wali ashabil hukuki alayya dosa aku dah sakuk dengan demo sakuk dengan ayuk sakuk dengan tenepek sakuk dengan midah sakuk dengan minuh sakuk dengan menak sakuk dengan mesum tak ada minta maaf boleh jadi yang mati dah yang pergi situ yang pergi sini duduk lain di belakang wali jami'il muslimin awal muslimat dan semua orang isletino dah jatuh. Dan minta apa pula? Wal mu'minin wal mu'minat. Segala orang beriman dengan mu Tuhan. Tino dah jatuh. Al ahya'i minhum wal amwat. Dan segala yang hidup lagi pula yang mati. Aku minta ni Tuhan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan kesiablahmu Tuhan. Bukan pasal dengan sayangmu. Dengan kesayanganmu. Dengan kekasihanmu. Ni doa buka kokok. Kalau biasa dia dengar amal dia ceramah. Kau abang dia tubik atau buka kokok. Ya lah ni. Habiliting ya kokok. Nah, atulalu tulah kalau nak doa ni hubung dengan cikgu Haling. Ya sanggup ya nak tai siap dah. Mitaklah sekeping kita depan semaya. Utuklah le amal hari ya kita. Bacalah nak-nak kali kita sudah maya. Tengok dia lalu dah. Jangan duk tak kose kan ayat Quran ada ada. Rabbi ja'alni sami. Hak lain tu nanti semula. Wi ngah ni so tak apa dah. Nah, akan boleh mari pula semula ni. Ambo dekat di ikai wenung mana. Dak weh, apabila nak klik tak tahu lah nak cak kedok ni. Dok telekak tu nak mari lah semula tak ceramah tak apa mai kan nun mana. Semula gak orang panggil pesak pula tu ji. So deh, yang kedua nya amal hari ye lagi, jangan tinggal atik sunat-sunat. Kalau kita berasa qada kita habis dah tak apalah weh. Kalau rasa qada tak habis lagi qada jangan tinggal qada. Qada ni memi waktu, tak ada waktu. Boleh qada je si cumun. Dah berani dengan apilah lah. 5,000 tahun. Ya boh lalu baik muluk. Tubik kau pengguna taik. 70 store rata. Rata 70 store duk cedek orang tak semaya. Api yang merong. Nyalong. Boleh muluk tubik kau pengguna. Kalau lebih lagi hello tak belakang. Kau nilai tak lama. Neng waktu. Ha panpi naik narut. Tak kena puluh waktu. Sampai buat tiap sunat. Kalau kita habis kododo. Kita buatlah sunat. Ni kita nak tahu baru pula dah ni. Kerkak nak mati semata dah. Sunat-sunat tu kita kena buat sunat raya dah buat dah. Kalau sunat kapek fardu hati kena buat. Sani alhamdulillah dah tengok sejik bakun kita ni. Lepas maya isa sani tak semua pun. Banyak persia yang lewat dah. Tak usah tinggallah sunat rawatik. Kalau kita tak ada kodoh. Kalau kodoh ada kita kodoh hati buat sunat hati. Kalau peti sekali naik sunat subuh. Sunat bajar semua. Kau ni mahal sekali. Mahal-mahal. Rakatani solatul fajri. Dua rakat sunat bajar. Khairun minat dunia wa mafiha. Lebih mahal pada dunia dan bagai dalam dunia. Ha tu kalau tak siwak lagi dah tak ada arah lah weh. Tambah-tambah buat tino. Bunyi rebek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbaha zidawati tamah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asul maqamun mahmudanil ladhi wa atta innaka la tukhliful mi'ad. Siapa baca doa lepas baik Nabi janji nak tolong di akhirat esok. Bacalah, bacalah, bacalah. Bunyi tamadah ya Allah. Jangan tamadah.
Jangan duduk tawada, jangan duduk tawada. Siapa Nabi janji supaya dia akan rasa. Orang baca nanak kali lepas orang baik. Allahumma rabbasa ni. Nak kata tak ingat tak darah lah. Tak ingat kita belajar. Mai saikan pai wila kan rian. Tak ada masa sayuk dengan ngaji. Ngajilah. Sebab ngaji orang pagi siapa mati. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah, carilah. Jok dalam lendo siapa mati. Ning buku ngaji. Tengok tu. Orang tino berbunyi pak orang baik. Dah, tak sodok galik lah. 10 minit, semayah lalu dah. Kalau getino nak masuk wati sawan, ada pak kalau. Ya tamu getino mayi awal waktu. Awal waktu. Ni ngorek nak masuk. Dua ekor cahaya kuning. Ni ada begitulah dah. Mayi dulu. Pas hari nak segati. Alabah tu, hey. Medah lah, hey. Semaya lah, lah. Okay, maya tadi dah tu. Dua kali saya nak sehati. Pamu marang. Dua cerupuk. Maya konel beh juga. Aku bertahu. Loh, tuk laki pun cerupuk. Tak maya asal cerupuk dulu. Masuk dengan midah saya nak sehati tu. Bukan midah ni, midah lain. Itu nak raya. Lama dua orang tina puasa di bulan Ramadan cukup. Jangan tinggal-tinggal. Kalau ni ada qada baru ni tak tepat tak puasa, qada wis cepatlah. Fok yate kena sejai, fok tino maya rumah. Orang tino lama satu yo semaya le bilik rumah. Habis rumah yo kena buat bilik yate. Ni rumah bi pak utol be bilik tetamu, bilik dapur, bilik jamai, dan bilik hang hang rakat. Dah, bilik maya tak ada, duk tepi tujuh juga. Kena buat untuk menajak dengan Tuhan malam-malam. Ya Allah. Aku dosa banyak, ya Allah. Tua tak puas, tua adalah reno ku malah dengan sejik, ya Allah. Membagi tamling duit aku banyak dah, ya Allah. Reno tak kasih dengan rumahmu, ya Allah. Sejik reno ku tak kasih, ya Allah. Membuka mata hatiku, ya Allah. Wiku nak dengan rumahmu sama, ya Allah. Reno ku malah duduk semaya sore diri juga rumah, ya Allah. Tak pergi sejik, tak ke sunnah Rasulullah. Reno ku malah, ya Allah. Membagilah hidayah taufik bagiku, ya Allah. Wiku boleh pergi sejik sama, ya Allah. Wiku kasih dengan rumahmu, ya Allah. Minta aku mati lah imej, ya Allah. Deh. Aku takutnya. Bila aku mati cabut imej tak temu surga apa bila dah, ya Allah. Ya Allah, mengampun dosa aku, ya Allah. Banyaknya aku dosa, ya Allah. Judi lagi, mabuk lagi, ya Allah. Besok bunuh orang, ya Allah. Besok berzina, ya Allah. Mujurmu tak mati lagi ku, ya Allah. Aku tak sedar, ya Allah. Minta kepada mengampun dosa aku, ya Allah. Kalau aku tak minta ampun dosa aku, pergi sama lama, ya Allah. Aku takut dengan rakamu, ya Allah. Aku hamamu, ya Allah. Aku tak sedar, ya Allah. Ya Allah, mintalah. Apa dosa ayahku maku hati, ya Allah. Dulu kubur, ya Allah. Mu pilih aku jadi ahli surgamu, ya Allah. Jauh pada api nerakamu, ya Allah. Wih aku mati siasat di padang masa. Boleh jumpa dengan Nabi Muhammadmu, ya Allah. Serta dapat sifat aku, ya Allah. Dan aku dapat rahmatmu, ya Allah. Boleh masuk surga lalu dengan getok. Dengan cepat, dengan bangat, ya Allah. Aku duduk timurmu minta, ya Allah. Birahmatika, ya arhamar rahimin. Tuh, wih ada. Malam-malam kecek dengan Allah. Itu biar mata kata. Ni air mata sakit tu biar mata. Kita lelaki nak bini dua. Ceruk air mata. Hari ni tu biar lelaki tu balas bini mundur dengan bini tua. Mia luang dengan mia ke. Mia noi dengan mia luang. Ni buk leh. Hatu nak royak we. Abai kita nak beri seorang lagi cintam sebab mimi pernah. Asal jaga aku malak nafkah we comi. Mai pen rai, mai pen rai. Hatu nak royak we. Ah ni dok. Sabik tu kalau abai klik mano sejik gapo tu gok. Nak wis saya kita nak ajar satu doa. Alhamdulillahillazi sallamaka. Nak nak kali klik baca tu. Ya Allah, minta lah wis selamat tok laki ku, ya Allah. Ya Allah, minta lah selamat saya makan, ya Allah. Ya Allah, minta lah wuriya sani sihat wal afiyah. Ya Allah, minta lah wuriya gajin dengan amal ibadah, ya Allah. Ya Allah, minta lah selamat di takbir ni dua, ya Allah, tiga. Nak biar aku sore, Pak Akhirat esok, ya Allah. Hatu. Gak ada cahaya lain, ya. Ni piatuk laki kelik, kau tak nak kira tengah malam. Sikit pun lalu. Allah, main tak baris lalu, Tok Ji. Kau ni lada yang lain, ni. Hidup gak ada banyak dengan mulut betul laki saya. Oh, dia bunyi assalamualaikum. Dia bagi tengok untik kerok ke abah mu. Abah dah duk belajar salih. Bagi tak tahu untik kerok.
Ha. Pakal wasa anak kata, "Mama bukan we utik kerok ma, apa pia? Abah, ya talah abah mu keluar dakwah bila we saleh berada." Saleh tadi ke dakwah tak dakwah sunah Nabi. Dia kata gitu, pas malam esok ke, abah mari pak kelik, tak ada we saleh aja malu, ya buat lagu, "Di mana dah mari, tak cekak dana cari di tempat berjanji, buatnya donati demonya tak mari." Ya lu abah ke tu buat lagu tu, nak battle. Yang buat gitu ke dah. Dia budak belajar we saleh. Orang we saleh yang mudah masuk syurga pak karo. Anta tadkhula jannata bisalamin. Engkau nak masuk syurga dengan selamat mu amallah pak karo. Ya tamu raja we saleh. Toji, tak usah malulah. Orang pergi Mekah tanda Haji Mamrud, tengok we saleh. Absus saleh temu assalamualaikum. Assalamualaikum. We saleh somo. Jadi dah wifat amah. Wifat uwer. Ni tanah Haji Mamruh. Pajak dia kedekuk. Jadi dia kumpik. Dekuk lomo. Serias hari tak apa dah. Amalas dekuk. Hidup. Ni tanah Haji Mamruh. Nombor tiga. Raja wifat makan kore. Ni wak betah jiruk makan sore. Lepuk makan sore. Malam-malam tu dia mau doyak dah sore tu. Dia makan sore. Tu 12 malam. Pakelan atas lepuk jadi pelam. Ni tak tolong wifat. Apa tante. Agi-gi pelan masuk dah tekak dah. Ha, tak ambil makan sore sangat. Ha, dia pakai kedua malam tu, Ji. Lepuk. Agi-gi pelan. Kau tu tak boleh masuk dah tekak. Ni sampai kita ingat lagi Mekah mula-mula. Tak sodok saya lah. Hei, orang raja we makan kau orang boleh duduk warna ngarah. Orang dia jaga anak yatim. Jaga anak yatim, makan anak yatim. We pakai anak yatim. We sepenuh anak yatim. Yang bayar yang tak ada di akhirat esok, mereka bayar lah. Tapi orang jaga anak yatim boleh duduk bawah. Orang yang makan korek. Tambah yang makan korek pula. Nung manau ikan orang besar. Oh, pasuk pala lembu. Wah mulung. Dah yalai tu, Ji. Tak sodok saya lah. Yang makan korek. Boleh duduk warna ni arah. Wah itu amu tuan. Tu amal hari yang kita kat tu. Amal yang Mekah nak mena tiga ni. Sedekah, yang makan korek, hidup saleh. Ni sebab kita semua pak esok kita hiduplah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hidup semua. Tapi jangan wi kau orang jatuh. Orang jatuh berjaga kita dengan betino. Kalau si orang jatuh wi saleh kau orang betino. Kata ulama. Tak jawab tak berdosa dak. Ada apa tak ada berdosa apa dak. Kata jawab. Kalau tak sejawab juga kita jawab umur besar. Lagu mana? Pekul sikit. Waalaikumsalam ustazah. Wi jadi besar gitu nak dek. Hatu nak royak we. Amal lah we pagi. Tu we pagi amal le hari ye, hok mudah masuk surga. Nomor 2. Yang mudah kita nak masuk surga, wis maya tengah malam ate. Pukul 2 ke 3 malam kita boleh bangun dah. Tatajafa junubun anil madha, ya yaduna rabbahun khaufan wa tama. Malam-malam tu esok genggam berikat daripada tempat tidur. Ni kinayuh bangun duk teriak ngatu hai tengah malam. Tangis dosa banyak. Tangis takut tak pakai amalan. Tangis takut mati cabu ini. Malam-malam. Bangun dia. Siapa masuk dah? Masuk tak lama nak kiamat dah. Kita pun nak mati dah. Buat amal lah kak. Kita bangunlah. Ini bangun cing dia. Masuk lah kelamu klik kopat tengok dah. Dah. Itu baik. Lama tiga amalan ke apa lagi? Amalannya lama tiga. Jangan duduk belagu ke. Jangan duduk cocok ke. Jangan duk belagu ke. Ni cocok tu cocok ni wi ke balah. Jangan, jangan ada tu. Hak ni payah masuk syurga. La tadkhulu jannatan namamun. Tidak masuk dalam syurga orang belagu ke. Ada-ada belagu le kampung orang ni tak kampung tak selamat. Ingat molek jangan duk cocok. Jangan duk ngacung, jangan duk belagu ke. Sifat tak boleh masuk syurga ni. Orang yang duk balah molek-molek. Antara Zaid dengan Umar balah. Kita risau wi baik. Hak ni amal yang masuk syurga. Fatimah dengan Zainab ni balas ni tahun dah. Kita nak buat lagu mana we dua ni baik. Cari jalan duk bahau le ni. Cari jalan bahau le ni we tak lirik saleh. We ya lirik saleh. Nak wi baik dua tu. Kalau dua ni baik dengan sebab kita, kita boleh masuk syurga dengan selamat. Ni pak karo yang Nabi goyak sat ni. Rajin wi saleh. Rajin diri semua, dak rajin maye malek. Rajin makan kok orang. Orang balah kita wi baik. Amalah pak karo ni, serga duk nanti siap-siap dah. Ya karo pak karo ni banyak kak.
Pak karo serga duk rindu. Serga duk kitchen kita misi perakan. Ada pak karo gak pemuda. Serga duk ingat. Yatamu wa ita'amu ta'am. Gajah yang makan korek. Lebih-lebih lagi bulan Ramadan. Masuk mula-mula dah. Lama dua, hafazul lisan. Jaga lidah. Lah, ni berkecek lah. Habubah, tak beradu. Pukul 7 pagi boleh ni belakang dah. Nak berik-berik katik lah. Sambil Nabi kata, orang-orang mana boleh jaga dua lubang. Lubang mulut dengan lubang parah. Aku jamin boleh masuk serga. Tuh, kita nak masuk serga tak ada nak bayar. Jaga molek mulutnya kecek banyak, jaga lubang parah jangan berzina. Orang ni jamin dia boleh masuk serga. Lomba dua jaga lidah. Jangan kecek sia-sia. Benda baik kecek lah. Benda daripada kecek lah. Lomba tiga. Lomba tiganya diri puasa di Ramadan. Lomba empat. Tanda lah weh. Ni yang serga dah ingat ni. Serga dah kitun ayuk. Serga dah kitun rau. Misi perakan. Wa ito'am uto'am. We make kore. Nyedah saya. Lomba duanya jaga lidah. Lidah nak kecek benda tak ada beda. Benda sia-sia. Jangan duk kecek banyak. Tiba kecek benda baik. Ni serga duk kitchen. Lama tiga. Diri puasa Ramadan sendiri. Lama empat. Gapa lama empat? Lama empat di antaranya. Baca Al-Quran. Quran kena hidup. Ni amalan hari ye. Lepas pada semaya. Amalan Quran. Ceklah masing-masing. Amun nak baca satu hadis. Khairukum. Man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu mu orang ngaji Quran, mu orang ngajar Quran. Pak kita ngajar Quran pun dak, ngaji pun dak. Pak kita nak bimo lek ke mana? Ni sabik amalan hari ya kita sebagai le tajuk so kita kecek juga amalan Quran hiduplah. Bombing dok panggil kita sehari ke 5 kali. Ada kata 10, ada kata 7. Kita ambil larang mama kita nak, "Eh manusia, yang kamu duduk dalam perutku ni, yang tak ada-ada pelita, yang tak ada-adanya saya temik. Mu ingatlah dalam perutku ni tak ada saya temik. Mu nak ada saya temik, mu kena baca Al-Quran." Quran ayat siap dah. Quran ayat kata adalah Quran ni. Nah, kubur ayat Quran jadi saya temik dalam kubur. Bah amalnya hari ini kita jangan tinggal lah Quran. Ikra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu kana sungguh Quran ni yati yaumal qiyamah datang hari kiamat syafi'an li ashabi jadi saya temen ayo pen pen kap rau lo ni tengok ada saya belakon dah saya ngatuk mene tu nebe ngak makan sejik ngak coroba ngak pemuda ngak pengurusi tapi saya ngak saya le kubur dah jadi dak nak cedek lo elah ni amal hari ye lama tiga lagi amal hari ye gapo selawat Nabi jangan tinggal. Sebab selawat ni hubungi dengan Nabi Muhammad. Aulan nasibi yaumal qiyamah. Siapa-siapa dia nak dapat duduk dekat dengan aku. Maksud dekat dengan Nabi, Nabi boleh tolong. Amalek apa? Amalek aksaruhun alayya salatan. Orang terlebih banyak selawat Nabi. Kita cek masing-masing. Amalek hariya kita baca tak selawat Nabi? Ini setengah daripada amalek hariya. Bacalah selawat. Tambah-tambah hari lagi, selawat patah ambawi tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Cepat-cepat. Hak ni kita baca sekali umur hidup. Matilah imej jauh pada neraka. Ni nak raya. Dah amal dalam hari kita. Patu amal hari ya pula selagi gapo namo? Zikir dengan Allah. Habis-habis malah kita wilkat lepas maya 5 waktu. Tak duduk di jadah tak apa bila-bila turun. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33. Alhamdulillah, alhamdulillah. 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 34. Gisu dengan la ilaha illallah wa daulah zarikalah.
dosa kita kat dia sama banyak dengan buih di laut. Allah Ta'ala ampun lagi. Ni amalan hari yang berlakon. Sudah semayang yang duduk di mana? Tama-tama lepas subuh. Siapa-siapa dia jemaah semayang subuh. Dia duduk zikir dengan Allah Ta'ala. Siapa naik matahari. Kana lahu sitru minan nar. Wabari'u minan nar. Tak ada kira tina jatah tu. Lepas subuh pak kita dah baca lebih kurang. Siapa matahari naik, kita semayang Isra' dua rakaat. Kana lahu sitrun adalah orang yang jadi dinding pada api neraka wa bari'um minan nar dan lepas pada api neraka. Tu nak royak. Ni supaya buat yatimo ni. Ambo pun supalah. Tapi tu jangan tinggal dengan jemaah. Amal sunnah Nabi. Man ayya bi sunnati faqad man habbani. Siapa-siapa dia hidup sunnahku. Man abani kana ma'i fil jannah. Siapa-siapa dia man ahya bi sunnati. Siapa-siapa dia hidup sunnahku. Faqad man ahabbani tanah yang kasih aku. Wa man ahabbani siapa-siapa dia kasih aku. Kana ma'i fil jannah. Duk sekali dengan aku dalam syurga. Ni sambil kena hidup sunnah Nabi. Lepas tengok pada sunnah Nabi. Kita riatan ni amal jemaah. Amal jemaah. Tambah-tambah nyotoji. We boleh 40 hari. Punya rebel kita pergi. Kerja tak salah. Ngibah roti, ngibah mik lah. Buatlah mama cahaya, mama apa pun. Mainlah haji, main ngobak jambu. Punya rebel kita pergi. Rebel kita pergi. Itu di antaranya dah. Sambil oleh demikian itu. Man adraka jamaah. Siapa-siapa dia, dia jemaah. Arba'in ayaman 40 hari. Dia cukup 40 hari lagi semua dia jemaah. Orang ni lagu mana? Katabalahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifat. Kemah boleh dengan hadis ni. Adalah orang yang lepas pada api neraka dan lepas daripada munafik. Ni kita orang jatuh. Sambil orang jatuh malah jemaah, kita orang tino senang-senang. Gibe. Orang tino semaya awal waktu. Yang kedua puasa di bulan Ramadan. Yang tiga, dia jaga parak dia. Untuk-untuk laki, jangan wik jatuh lah masuk puasa. Lama pak, dia taat pada untuk laki. Lapa utip itu surga, pilih nak mana. Allah, mudah kita dia nak masuk surga. Tapi buat amal lepak karun. Lainnya, hari yang lepas ada selawat, adalah kita kena banyak dengan istighfar. Astaghfirullah, inna Allah, ghafur rahim. Astaghfirullah, inna Allah, ghafur rahim. Itulah pak priyatuk kita taubat. Ni 45 negara, yang Allah beri kepada malam ni, kepada penutung yang dah tengok dalam ni baik, dan daripada kapun bakun, tabung sadua, apa jaran cawak petani ni, sama-sama lah kita pakai doa Allah Ta'ala dengan alam amal harian kita daripada semaya, hak fardu, hak sunnah, dan amal pulak baca Quran selawat Nabi, dan amal zikir, dan amal istighfar, dan amal sedekah, 45 negara ni, jangan kita tinggal lah. Sikit pun tak apa dah. Habis-habis tak ada pengatasan ni, lepas maya waktu, jangan tinggal zikir lah. Ini sebab mengampunkan dosa kita. Amalan kita orang jatuh ni pula, tengah daripadanya, kita semakin bohong lah. Ini satu sunnah Nabi. Dan kita boleh hidup sunnah Nabi, Nabi saya kita. Ini tanda saya Nabi. Pak orang ni berhak lah Nabi kata, kana ma'i fil jannah, duduk sekali dengan aku dalam surga. Amal tengok masa pun, boleh ukur sebelah dah lah. Dah boleh dah masa ukur sebelah, lepas tu pun nasib beramal lagi. Tapi sama tarun dengan tu nak minta lah, turut doa sikit dah. Lepas tu pergi minta ke cikgu lain lah. Baik. Tak ada tanya ke apa tak ada deh. Turut doa deh. Rabbi ja'alni muqimas solah. Baca derah lah sikit. Rabbi ja'alni muqimas solah. Wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufil lana wali walidina. Wali walidayya. Walil mu'minina yawma yakumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Sekarang ni kena ingat belakang. Kalau tak ingat, kalau ingat dah, alhamdulillah. Kalau tak ingat, jok malam ni we ingat lah. Bawa doa ni. Lepas ia ada di bawah lagi, turut lagi. Rabbirfirli wali walidayya wali masyayikhina wali ashabil hukuki alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu sallam wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua kepada ahli kampung Bakung, bebek Nayuk, Tun Ebek kita dan Tun Ime dan semua-semualah kau bapak yang ada pada malam ni. Yang ambil bagi sama kakak dengan dua je kita boleh dengar ceramah hari yang kita hari-hari. Sebelum kita mati, amalah yang tersebut saat ini. Moga-moga yang kita boleh main ngaji pada malam ni, tiga kala kita boleh. Minta kepada Allah Ta'ala. Ya tamu, wi segala malaikat tanda jadi ahli syurga. Firdaus. Lama dua, wi Allah Ta'ala semua apa dosa kita semua. Tanda. Cuci semua tanda sekian pun. Lama tiga, minta wi kita jauh daripada api neraka. Tanda para malaikat, wi kita lepas pada neraka Allah. Tiga ni. Amin. Na ya rabbal alamin. Pas sekali laginya, jadi ambo mari ceramah tadi ada. Baba Faisal. Memang biasa tengok laisuk dia, hok duk ngajar Quran. Lepas tu ponok dia tu kukurai banyak lagi lah ni. Bukan yang kutip bantu gapo, ya kirim minyak. Duk tak 40 kerusi. Sejebur dua jebur ni 100.